Halo, apa kabar semuanya? Kita bisa lihat teman-teman di sini. Bahwasannya Lian ya sudah membuka semuanya dengan sangat gampang. Nah, di sini mereka terkejut ya, kok bisa katanya. Dibuka langsung katanya. Dibuka secara langsung kok bisa? Wang Fangtian hanya membuka katanya. Apakah mereka bermimpi ataukah tidak? Wang Fangtian itu hanya membuka 6 sekaligus, tapi ini ternyata buka 10 kok bisa? Pasti ada yang salah katanya. Nah, ini masih tidak percaya orangnya ini. Apa ini? Tidak mungkin katanya. Pasti harus buka satu persatu. Ada yang salah dengan itu. Kemudian di sini masih banyak bacot ini ya teman-teman ya. Iya, Lian tidak mungkin seperti itu. Kemudian dia ditampar oleh Lian. Dihajar dia. Select dulu color range, shadow select lagi, modify expand, kemudian klik fill. Jadi dia masih tidak percaya bahwa Lian telah melakukan itu teman-teman ya. Apa yang akan terjadi padanya? Dia dihajar oleh Lian. Dia terlalu banyak bacot ternyata teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke atas lagi. Ini kita perbaiki sini. Oke, sudah bagus lumayan. Jadi katanya tower Swanjinya yang rusak ya. Biasa mereka tidak percaya apa-apa teman-teman ya. Kita ke atas lagi. Oke. Kemudian dia masih banyak bacot ya, walaupun sudah ditampar masih banyak bacot kan. Kamu selalu banyak bacot ya. Ya dipegang kemudian ditampar, ditampar coy. Si cewek ini juga banyak bacot lagi. Nah, lihat dia lihat kemudian dia dihajar, sama-sama dihajar. Si Muki, kamu membuat masalah terus. Nah, dia dihajar, pantas dihajar. Orang-orang yang melihatnya ternyata mereka berdua tidak mampu ya, tidak mampu melawan Lian. Pantas saja dia bisa membuka 10 itu. Lian, masalah ini belum selesai katanya. Oke, hanya badut kata Lian. Kemudian Lian berangkat ya. Select dulu color range. Oke, select lagi modify expand. Oke, kemudian klik fill. Oke. Parah. Lian itu hebat teman-teman ya. Tapi dia tidak percaya dengan apa yang terjadi. Wadidaw coy, wadidaw. Memang wadidaw kalau seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini ternyata Lian. Nah, ke atas lagi teman-teman. Oh, ini ada yang rusak teman-teman. Kita perlu ke atas lagi. Oke, sudah mantap teman-teman ya. Ke bawah lagi teman-teman. Oke, sudah selesai. Katanya, apa yang terjadi? Katanya, ternyata dia bisa
bisa ke apa namanya, bisa ke lantai 3 katanya. Bagaimana bisa katanya. Si cowok ini masih anu ya, pasti ada yang salah dengan towernya katanya, masih percaya diri katanya ya. Sudah ditampar oleh Riyad masih saja gendengnya masih. Aduh, gak tahu ya, gak tahu, memikirkannya saja sudah gak mempan. Kemudian di lantai ketiga sekarang, Lian sudah berada di lantai ketiga. Oh, seperti ini, interesting katanya. Itu sudah banyak apa namanya ya, sudah banyak kapal. Nah, ini adalah Wang Fang Tian. Kita ke bawah lagi, ada di situ sudah ada. Select dulu colorance teman-teman. Oke, select lagi, modify, expand. Oke, kemudian klik fill. Oke, mantap. Jadi kalau kita melihat itu tidak usah teman-teman ya, kita kerjakan saja, tidak usah lihat ceritanya teman-teman. Apapun yang terjadi silahkan biarkan saja teman-teman ya, kita harus kerja semangat. Nah, kita ke atas lagi teman-teman. Oke, di sini sudah selesai. Oke, sini dapat berapa? Masih dapat 6 teman-teman ya. Kita 8 sudah cukup. What apa? Kita ke sini teman-teman. Pastikan, nah, sini sudah cukup besar ya, cukup di situ. Bagaimana? Ten Heavenly Lock dibuka bersamaan. Kita pilih at the same time ya. Ternyata dibuka dalam sekaligus katanya. Aku tidak bisa imagine it. How can this be? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa seperti itu? Kita kasih 30. Cocok kalau 30. Apa, bagaimana bisa itu terbuka dalam sekaligus? Apakah aku buta? Open it at the same time. Wang Fang Tian. Ini ke bawah teman-teman. Ini kita ganti Wang. Wang Fang Tian hanya membuka 6. Itu butuh waktu yang sangat lama. Dia membuka Ten Heavenly Lock dalam sekejap. It's so dreamy. Jika itu benar, itu kualifikasinya sangat luar biasa. That's not true.